Jadi hari ini kita kedatangan M4. Ya, mesinnya ya, M-Power 3000 cc inline 6 twin turbo. Powernya 420 horsepower. Oh, kenceng banget, guys. Nanti bakal kita coba tenaganya. Nah, ini guys mobil ya. Tuh BBK-nya biru juga, ganteng banget. Ini sudah frameless ya, guys. Tuh, frameless. Belakangnya juga, waduh, ganteng banget. Seksi banget. Udah dikasih diffuser Akar Profik. Wah, gila guys, ganteng banget guys. Gua gak sabar banget buat tes kekuatannya. Karena mobil ini mencolok tuh cuman look sama kekuatannya. Sisanya interior itu ya seperti F-Series biasa. Oke. Oke guys, kita langsung masuk aja ke dalam. Ini dalamnya nih. Dalamnya sih seperti ya BM F series biasa ya kan ya. Ya, C3 biasa lah dalamnya lah. Enggak ada bedanya. Tapi mesinnya gila nih. Tapi ini beda ya sama yang beda. Biasa ini kan M. Iya, di beda dia enggak, di bedanya dia enggak ada P-nya. Iya, ini langsung R. Kalau mau mati di D dulu. Pencet tombolnya enggak ada P-nya dia. Dalamnya sih sebenarnya ini bawa drift enak ya. Orang bawa drift enak ya. Dalamnya sih gue jujur nggak begitu suka dalamnya. Nih tapi lumayan sih soft touchnya nih. Quality sih oke sih. Quality-nya oke sih. Ini udah karbon juga ya. Dapet dia ini deporinya. Urem tangannya. Oke. Bunyi banget. Dikit ada lah. Oke guys, langsung kita tes jalan. Karena mobil ini semua tentang powernya, enak nyetirnya, handlingnya semua. Kita tesin aja langsung. Oke guys, ini gue lagi nyetir nih. Setirnya sih enak ya. Lumayan berat itu gue suka. Karena gue suka lumayan berat. Wah, tempat duduknya enak, lega. Suspensionnya enak sih. Keras lah ya, dikit lah ya. Ya untuk ini sih enggak lah. Masa sih? Ini macet nih guys, kita nggak bisa tes powernya nih, aduh. Bisa di sini kiri kalau mau nih. Kosong tuh. Ini apa? Kosong. Coba ya. Ini, oke, tes power ya. Kita tes power ya. Tadi mana sih ini ya gitu? Iya, 0 to 100. 0 to 100. Mau gue keluar gak? Hah? Keluar. Apa? Mau gue keluar gak? Ngapain, gak usah. Nah, iya guys, 0 to 100. Oke, coba. Ya lu aja nih. Gua bisa sih. Jebol anjing, Gi. Maaf ya, tadi itu gua late shift, guys. Itu salah gua. Bisa ganti gigi sekali ya. Terus. Ada traction-nya, Gi. Ada itu, ada apa sih? Ada bukan traction, apa sih namanya? Terus itunya kan? Iya. Mana? Di mana? Gua gak tahu caranya, gua lupa. Ya, udah, ya, tapi ada. Ya begini. Enggak, ada sistemnya, tapi gua gak tahu caranya gimana. Gimana, Ge? Gila, powernya mantep banget, guys. Tarikannya gimana tarikannya? Tarikannya enak banget. Jangan, Ge. Jangan, Ge. Bilang, Ge. Pelan-pelan, Ge. Gila, guys. Gila, kan? Oke, kan? Oke banget tenaganya. Oke, kan? Tenaganya sih oke. Wah. Tadi nalpotnya berapa tadi? Tapi kurang nalpot. Cuma 3 atau 4 detik suara, ya? Suara nalpotnya aja kurang. Iya. Iya kan? Tapi ini kurang. Powernya sih gila banget sih. Power sih oke. Powernya oke, gue juga suka powernya. Tapi ya itu. Itunya doang yang kurang, lo bilang. Nalpotnya aja yang gua kurang. Wah, guys. Oke, guys. Ini dari luar nih.
Bentar, ada mobil. Lihat, kosong banget. Oke, ayo gas. Gila. Wah, asik banget. Gila suaranya. Wes, geco. Hah? Apa? Coba. Wah, gila. Wah, itu gila banget. Apa? Spin apa? Harus dari jauh, harus dari... Lo depan dikit, ayo. Enggak. Lo mulai dari sini. Wah, gila banget guys. Mesinnya sadis banget. Wah, gih. Kacau. Emang ya guys, 3000 cc-nya twin turbonya M4, wah, BMW. Ngeri banget. Mantap. Hah? Ngeri. Emang tadi drift? Apa? Tadi drift ga? Itu mandir itu, spinnya kanan kiri. Cuma 5 menit. Wah, anjir, mantep banget. Ya, babar. Gila guys, tadi dicoba. Wah, gila banget tarikannya. Drift master beneran gue. Wah, mantep banget. Bensin. Ngepot. Masih aman. Ya, bensin lumayan turun sih. Lumayan turun. Boros. M4 gila banget. Tarikannya enak banget. 420 horsepower bisa begitu ya. Stage 2 sama ganti knalpot ya guys ya. Iya enggak? Karena kapan-kapan. Entar kalau udah digituin kita bakal review lagi guys, gila. Mantap banget. Before after-nya. Tarikannya enak. Mobilnya sebenarnya empuk loh kalau di eco semua ya, efficient semua ya. Comfort enak nih. Enak banget. Comfort mode sih oke. Okay. Kalau misalnya dia udah di Sport Plus sudah different level. Jadi beda karakter mobilnya, beda karakter. Gila sih, gila banget. Aduh. Enak banget. Nyaman dapet, kencengnya super. Wah, gila. Tadi panas banget, guys. Bensinnya aja kayaknya gitu. Iya. Ya bensin sih udah enggak bisa ngomong lah. Mana bisa kenceng enggak? Tanpa bensin enggak bisa. Apalagi kan naik juga bensin anjing. Enggak apa-apa tapi ya fun to drive. Mobilnya fun to drive. Hmm. Bensin. Jadi worth it lah kan? Worth it lah. Oke lah. Worth it banget. Gila guys, seru banget. Oke. Okay. Buat daily no. Buat daily enggak. Buat daily ya enggak. Boros coy. Next apa nih Ken, mobilnya nih Ken? Wah, kalau udah nabung dulu deh guys. M2C ya guys kayaknya. Jalan nabung dulu. Wah, gila. Gila mah tadi pas ngepot tuh, wah gitu kan. Keren banget. Nah. Ini guys suaranya. Oke, coba gas. Wah gila banget guys, enak banget mobilnya. Kalau sekiranya
di gas samping gitu cuma muter doang, nggak ngepot-ngepot. Tapi kalau mau belajar sih pakai mobil ini bisa sih, jujur. Ya belajarnya pakai mobil ini pinter. Kalau pakai mobil ini sih enak gue mobilnya gue. Mau belajar sih. Belajar F30, F30 juga bisa. F30 bisa. Iya, F30. Ya skip dong, bisa dong. Bisa. F30 bisa, pokoknya RWD yang powernya oke, bisa begitu kok. Oh iya. Buat belajar-belajar ya. F30 kali ya, 320 gak tau ya, bisa lah ya. 330, 320 bisa kok, kalau misalnya dipaksa. Kalau paksa ya, gue lanjut. Wah, tapi enak banget guys, benar-benar enak banget. Tarikannya kenceng lumayan. Tarikannya kenceng banget. Gila. Jauh ya, Mas Kiropo tuh jauh banget. Tapi gue penasaran, itu loh, Taycan loh, sumpah. Gue penasaran Taycan loh, jujur. Taycan kayaknya sih, powernya gila loh Taycan. Apa-apa kita coba kayak Taycan ya. Ini punya siapa? Ya, ya lu tau banget. Lalu, oke guys, tadi kita udah coba mobilnya, powernya gila banget, fun to drive, enak banget buat ngepot-ngepot segala gini. Oh kata si Ken, mobil belajar ya Ken ya, mobil belajar ya. Wah, seru banget guys, kenceng banget, seru banget, mobilnya, wah parah. Apa next? Apa Ken? RCF guys. Ditunggu aja, mungkin kita bakal tes RCF Lexus. Oh enggak lah ya. Oke guys, thank you banget. Hari ini seru banget. Gue suka banget sama di mobil. Jangan lupa subscribe dan comment dan like. Bye bye guys.